Apa ndak apa-apa, Tole, kamu belajar di sana? Kan katanya sudah negara konflik. Kalau perang-perang gitu, kamu ndak takut, Le? Kamu ngapain mau belajar sampai Sudan? Mau jadi onta? Sudan itu negeri yang penuh dengan cobaan. Siapa yang mampu bertahan di Sudan, ia akan mampu bertahan dimanapun setelahnya. Karena Sudan benar-benar menguji. Barang siapa yang tidak mampu bersabar secara istiqomah, ia tidak akan mampu bertahan. Sebaliknya, barang siapa yang sanggup bersabar dengan kesungguhan cari ilmu, maka kebahagiaan akan datang menjemputmu pada waktunya. Ya sudah, mari berangkat dulu. Doakan semoga sukses ya, Bu. Iya, Le. Doa ibu selalu menyertaimu. Sinau yang tenanan ya. الليلة بالليل نمشي شارع النيل قهوة بمزاج انت سكر Jo, ini kulurnya rusak lagi apa ya? Pasangan kemana udah tak benerin? Oh, paling tuh kulurnya minta diganti. Pakai duit siapa? Duit mak lo. Udah panas, mati lampu. Kok muka kamu pucat? Belum makan ya? Aku lagi sedih, Bang. Sedih kenapa? Nilai ujian semesterku kacau. Banyak yang tidak lulus. Aku udah dikasih tahu sama Agus. Cuman kamu kurang belajar. Kurang mutolaah. Kebanyakan. Tapi aku udah belajar, Bang. Loh, aku gak nuduh kamu malas loh. Cuman kesungguhan kamu belajar itu loh. Ingat kamu tujuan dari rumah jauh-jauh ke Sudan untuk apa. Jangan menyerah. Masih ada harapan untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Untuk menimba ilmu. Tapi aku merasa sudah tidak tahan lagi, Bang. Negara ini sudah membuatku muak. Jangan begitu. Bukankah kamu sendiri yang menginginkan kamu ke Sudan? Ya toh? Iya sih, Bang. Tapi... Ingat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Apa kamu tidak malu kepada almarhum bapak kamu? Dan tidak malu kepada ibu kamu yang sudah memberi harapan penuh kepada kamu setelah kamu pulang ke Indonesia nanti? Yaudah, istirahat sana. Kamu pasti capek kan pulang kuliah. Jangan lupa makan. Istiqomah. Belajarnya biar cepat lulus, biar pulang cepat pulang ke Indonesia. Iya, Bang.
Punten lah kan mau nanya tuh. Ini teh rapnya apa? Oh itu. Ini rapnya Rofa, alamatnya Doma, dibacanya Al-Kalamu. Ini bener ya, putrinya Pak Yaya Abdua itu. Mana? Ini nih. Ini kayaknya benar. Masa? Coba dilek. Kita buka ke dalam, bro. Gak ada tadi ya. Nama Instagramnya apa, bro? Entah, saya kasih mana? Lah, bro. Saya kasih namanya dulu. Tulis. Oke. Okay. Subhanallah. Nisa cantiknya. Jute_777. Mungkin dia jodoh yang dipersiapkan Tuhan untukku. Coba barangnya. Kali kalau bawa barang hati-hati ya. Oh iya, makasih ya Mas, sudah ditolongin. Iya, sama-sama. Yaudah, saya cabut dulu. Iya. Eh Mas, namanya siapa? Amudi. Tutulah cinta mengucap satu. Indah goresan sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih mengutus hatimu, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Oh mimpi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kamu di mana? Katanya mau berangkat ngaji. Iya, tadi balik dulu, sorry ya. Balik dulu anak kita. Ayo buruan, udah mau dimulai nih dorongnya. Iya, udah OTW kok. Iya, berangkat. Siap, coy. Gak duluan masuk nih. Iya, OTW. Iya, waalaikumsalam. Di dalam kehidupan ini kita pasti mempunyai impian, tetapi tak selalu terjadi. Wih, astagfirullah, ini apa ini? Tuh. تنفع على المسلم. الدين نصيحة لمن يا رسول الله؟ مرحبا يا ابن. أستغفر الله. Sial banget sih hidupku. Sudah cuacanya panas, HP sering kecopetan, kuliahku berantakan. Memang lebih baik aku pulang saja. Negeri ini membuat batas kesabaranku habis. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Allahu Akbar. One.
نواصل بإذن الله الكريم في الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله الكريم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الأمر يا فريد؟ إنني أراك مهموما يا فريد. إنني أود بلغ الشيخ يا شيخي. ماذا يجري إليك يا أخي العزيز؟ أنا لا أتحمل البقاء في هذا البلد. يا أخي العزيز، أن اختيارك لطلب العلم إلى السودان، السودان بلد العلم والمعرفة، ليس فيه إنسان يتلاعب فيه. السودان يأتي الإنسان ويختار لطلب العلم ويرجع إلى بلاده وهو عالم ويعلم إلى أهله ولأقربائه. يا فريد، عفوا يا شيخنا، والله لقد نفد صبري، أنا لا أتحمل البقاء كثر هناك، أنا أسافر إلى إندونيسيا. يا فريد، أنا مجيئك إلى هذا المجلس وتسألني مثل هذه السؤال، نصيحتي لك ما دام أنت اخترت سابقا وقمنا بنصيحتك فلك خيارك يا أخي العزيز. إيه محمودي، kenapa ya si Farid tadi mukanya murung gitu؟ Iya yeah, kenapa dia ya؟ Dengar-dengar sih dia mau pulang ke Indonesia، nggak betah gitu. Oh gitu. Ya sebenarnya wajar sih. Orang dia di sini kerjaannya cuman main-main kan, jarang belajar. Ya iya, cuman coba dia mau tirakat dikit aja, pasti kan berhasil. Orang Sudan juga tahu sendiri kan kayak gini. Tirakat. Ya masing-masing orang kan beda-beda, bro. Ya iya sih. Cuman kan sebelum berangkat ke Sudan harusnya dia benar-benar punya niat yang kuat. Kalau nggak gitu dia nggak bakal bertahan di sini. Emang udah nasibnya lah mungkin. ما دام أنت اخترت سابقا وقمنا بنصيحتك فلك خيارك يا أخي العزيز. Sudah pulang aja kan jauh. Ngapain jauh-jauh sekolah ke Sudan? Mau kamu mengecewakan simbokmu itu yang ngasih hidup? Mau kamu jadi anak durhaka? Mau?
Kalian tahu nggak? Ada apa? Di depan ada itu loh. Masa? Di suatu Assalamualaikum, sengaja, kamu sedang menatasah kapan, Tele? Iya, Bu. Insya Allah, minggu depan Farid menakosa, Bu. Ibu sudah kangen. Iya, tenang aja. Aku segera kembali. Semua itu karena dia. Ya. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama, betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna, semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia.